kesalahan kamu kalau kamu jatuh kepada kemaksiatan, jatuh pada maksiat. Jatuh pada maksiat, cepat-cepat kamu bertobat. Bertobat dia semua. Bertobat, jangan tak bertobat. Walaupun dosa terkecil tu, kecil. Kadang-kadang tuan semua, kita rasa kita rasa kecil kan kadang-kadang. Kita rasa, tetapi kadang-kadang benda tu kecil tapi di sisi Allah Taala besar. Jangan ambil remeh, jangan ambil sepele. Orang Indonesia kata sepele ni ala kecil ada sikit jangan dah semua. Satu-satu dosa, satu-satu maksiat, satu-satu kesalahan, satu-satu kesilapan yang kita lakukan, kalau kita lakukan semua, jangan rasa benda tu sepele, jangan kata benda tu kecil dah semua, kena anggap benda tu besar. Bila tu tak anggap satu-satu dosa tu walaupun dia kecil, tetapi tu tak anggap besar, maka Allah Ta'ala akan ampun ke dosa anda atas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kullam hati wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin ya ta'rifu biha ahli samawati wa al-ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah la ilaha illallah wallahu akbar 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 Allahu akbar nahnu muhammadina billahil ham Allahu akbar nahnu muhammadina billahil ham Allahu akbar nahnu muhammadina billahil ham. Ya alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kita kepada Allah pada hari Sabtu kan? Hari Sabtu 28 hari yang terakhir, Sabtu terakhir bulan November. Jadi minggu depan kita dah masuk bulan Disember. Bila dah masuk bulan Disember, kita dah nampak dah tahun baru 2021. Tak lama dah. Lebih kurang dah sebulan lagi tuan semua, kita akan masuk tahun baru. Tahun baru ni insya-Allah. Jadi bagaimana benda semua, azam apa yang dah terlepas. Yang dah lepas, yang mula daripada bulan lepas, daripada bulan 1 tahun lepas, tahun ni, sampai sekarang, apa yang ada, hajat kita tak sampai, apa cita-cita tak sampai, ada mungkin apalah, apa dan kerja-kerja kita yang tak masih belum habis, insyaAllah, kita nak Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita dapat pada tahun 2021. InsyaAllah kita doakan. Kita masih ada lagi sebulan dan semua untuk perbaiki apa yang kurang, apa yang lemah, apa yang tak ada, kita perbaikikan. Nah, kita ada masa lagi sebulan, insyaAllah. Untuk bulan 2020 ni. Tahun 2020 ni adalah bukan tahun yang memang mencabar. Dan Ustaz pernah terdengar sewaktu Ustaz berada di Pondok Pondok Rasah Negeri Sembilan. Waktu tu, almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Faiz masih ada lagi. Dia pernah berkata, sebab ni dia cerita tu, dalam era dia nak pergi menghadap anak Allah Ta'ala. Jadi tak silap dalam beberapa bulan sebelum dia meninggal, okay, dia ada beritahu, okay, dia kata tak lama tu mungkin masa tu tahun 2017 ke 2018 tak silap lah. Tapi dia kata tak lama lagi kamu semua akan menghadapi satu ujian daripada Allah Ta'ala. Ujian Ustaz tak sebut bala tu semua, tak sebut bala, sebab bala ni diturunkan kepada orang kafir, orang yang bukan Islam. Sebab kami ikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia kata ya, orang Islam, orang mukmin ni ujian untuk mereka, bukan bala. Bala ni diturunkan kepada orang kafir, orang yang bukan Islam. Itu bala. Orang Islam ni adalah ujian untuk meningkatkan kita punya keimanan. Jadi Tuan Guru Haji almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Faiz kata insya-Allah akan hadir pada akan hadir tak lama lagi, dan satu ujian ke atas orang Islam. Kalau Islam, satu dunia akan kena. Satu dunia. Ini dah kalau semua, bila kita dah masuk, kita dah diserang oleh wabak COVID, maka teringatlah akan kata-kata Tuan Guru. Ustaz masih ingat lagi. Dan bukan sekali dua dia kata, beberapa kali, banyak kali dia kata tentang wabak ni. Tapi dah macam mana tuan semua, jadi almarhum telah pergi meninggalkan kita. Memanglah sedih tuan semua, dia tak ada dah. Kalau dia ada, tempat kita nak rujuk, tempat kita nak, kita tu nak bermanja kadang-kadang ustaz pun kalau lepas majlis zikir tu kadang makan bersama dia. Ingat hari satu hari dia bagi makan kepala kambing biasa dulu ni orang hidup kepala kambing dia bagi ustaz makan kepala kambing, solok makan dengan dia, kita ambil ada dia cubit sikit daging kambing daripada kepala kambing tu, dia tak ada pinggan ustaz, dia termakan
bekas guru, tangan guru ni memang hebat dan sebagainya. Kita rasa satu penghormatan kepada seorang guru, dia cubit daging daripada dadah kepala kambing tu, dah tak ada tinggal ustaz tak makan, masya-Allah tabarakallah tuan semua. Okey, kita rasa satu penghormatan dari seorang guru lah. Dan banyak kali juga alhamdulillah dan dalam hidup dalam sewaktu tuan guru masih hidup, ustaz dapat makan bersama dengan dia lah, kan, bersama dengan, dan di samping juga ustaz pun masih ada di seorang guru yang di Melaka, itu tuan guru Syekh Muhammad Zan masih berada di Melaka, tapi macam malangnya pada 2 hari lepas ustaz pergi ziarah dia di Melaka sebab dia tak sihat. Sebab hari ini sepatutnya ustaz pergi ziarah dia. Biasanya kadang-kadang sebulan sekali atau 2 bulan sekali ustaz pergi ziarah, tapi oleh kerana PKP tak dapat pergilah, tak berani nak pergilah. Tapi bila dah dengar cerita dia sakit masuk hospital, jadi ustaz beranikan diri pergi ke balai polis Seksyen 6, pergi jumpa dengan pihak polis, minta kebenaran nak pergi. Macam hanya pergi 2 orang, jangan dengan Kak Ni je lah. Ustaz pergi, alhamdulillah pihak polis luluskan dan alhamdulillah ustaz pergi. Jadi alhamdulillah dapat jumpa dia, walaupun sekejap masa jumpa, kita ngawal sakit, kita tak dijumpa lama, tapi dia nak cakap kita lama. Dia cakap kita, biasalah. Kita ingin biasa tegur dengan murid ni, bila anda datang, ada kegembiraan di hati guru tu ada lah. Jadi bila jumpa dia macam soalan macam tak sakit dia bercakap. Jadi sempatlah duduk 3 jam. Kita sebenarnya sebagai orang sakit, kita sebagai seorang yang melawat orang sakit, kita tak duduk lama. 3 jam tu lama sebenarnya. 9.5 jam, 1 jam dah lama sebenarnya. Kita orang sakit sekejap dia tengok. Tapi kerana dia gembira, dengan kegembiraan dan banyak cerita, dia cerita sembang-sembang, tak sedar dah pukul 12 lebih, 12.30 dah. Kita sampai pukul 9.30, 12.30. Bayangkan 3 jam ni sembang dia. Jadi macam mana tuan semua? Okay, kita doa semoga arwah tuan guru, almarhum tuan guru Syekh Muhammad Faiz berada bersama para anbiya, para rasul, para anbiya dan orang soleh sedia di dalam alam sana, dan tuan guru Syekh Muhammad Zain semoga dia sihat walafiat kerana kami masih perlukan khidmat beliau, nasihat beliau, dan juga kita kata boleh berzikir bersama dengan dia, insyaAllah. Dan juga di samping juga di dasar pun setelah kembalinya tuan guru almarhum tuan guru Syekh Muhammad rahmatullah, maka adik beliau mengganti beliau sekarang ini sebagai syekh membawa zikir terkat Ahmadiyah lah, dirasah, dan terkat Ahmadiyah dirasah pada setiap hari Khamis malam Jumaat kita sering pergi. Tapi oleh kerana musim Covid ni ustaz tak pergilah, tapi insyaAllah rasa hari Khamis rasa dah boleh pergilah, insyaAllah. Cuba nak minta kata, cuba dapat kebenaran daripada polis. Kalau polis bagi benar, pergi. Kalau polis tak benar, tak pergilah, insyaAllah. Okey, tuan-tuan semua, nak beritahu tuan semua, okey. Nak beritahu dalam hidup kita ni ada 4 perkara. 4 perkara tuan semua yang sering dia akan berputar dalam kehidupan kita. Okey, ni ustaz ambil daripada kata-kata tuan guru Haji Muhammad Silah lah. Sewaktu belajar dia dulu, dia sering, tuan guru Haji Muhammad Silah, dia sering mengatakan 4 perkara dalam setiap takrir tu, okey, selalu dia akan ceritakan tentang 4 perkara ni. Sebab kita berputar dengan 4 perkara. Pertama tu semua, kalau kita ditimpa kesusahan, ditimpa ujian oleh Allah Ta'ala, ditimpa ujian, maka satu je tuan guru Haji Muhammad Silah beritahu, kamu kena sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Inna Allah ma'as-sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Dan kita pula kena banyak bersabar tu semua. Dengan cara mana tu semua? Banyak sembahyang. Jadi dia beritahu, kalau Allah Ta'ala uji kita dengan satu ujian, maka jangan kita melompat-lompat, jangan kita melenting, jangan kita duduk bertempik, duduk bising satu kampung. Yang kita ni sakit, yang kita ni kena ni, macam-macam. Kena stroke, macam-macam, jangan. Jadi kita sabar. Sabar dengan ujian Allah Ta'ala. Sebab asyadu bala. Ya. Orang yang paling banyak sekali kena ujian tu nasib ialah para rasul. Ya. Asyadu bala dan semua pada siapa? Pada rasul. Seperti Nabi Ibrahim kena Nabi lah. Banyak ni. Nabi Nuh kena Nabi Rasulullah SAW sendiri kena sampai berdarah-darah Rasulullah SAW. Okey. Mereka ni berbetul. Nabi Zakaria kena potong. Terbelah dua dan semua. Nak ditanya ni. Ya, para anbiya mereka ni uji yang memang hebat. Ya, asyadu balak. Ya, maksudnya mereka ujian yang dikenal kat atas mereka lebih teruk ni. Jadi kalau kita ni sikit lah, kita ni berada di muka ni, ada atas dia kuku pun tak sampai dah semua. Kan ujian yang dikenakan oleh Allah Ta'ala kat atas kita. Jadi, bukan-bukan yang berada di Muhammad Sinai data, kalau kita jadi ujian dah tak nak,
wasta'inu bis-sabri was-salam. Ini minta pertolongan, mintalah pertolongan Allah Ta'ala dengan banyak sabar. Dan sesungguhnya innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala berada bersama dengan orang bersabar dan banyak sembahyang. Dan sembahyang. Ini kadang-kadang kita ni, ana murid ustaz ni kenapa nak semua kadang bila mereka ni susah. Susah dia kan ustaz saya kereta nak tarik, rumah nak tarik sebab covid ni kan, kalau saya sampai nak bunuh diri pun ada yang sampai nak bunuh diri jumpa ustaz semalam, ada zakat sampai nak bunuh diri tu so datang jumpa macam mana tanya ustaz semalam sedih kan orang muda lagi semua tak macam cerita nama lah orang muda lagi sayang orang muda otak bijak tu semua tapi bila sampai satu tahap nak bunuh diri tu semua kesian tak nak bunuh ustaz pun tengok muka dia pun kesian tu semua sampai nak bunuh diri. Jadi kenapa jadi gitu lah semua? Sebab tidak ada orang yang mendorong, tidak ada orang bagi nasihat, tidak ada orang bagi panduan, tidak ada orang nak bagi apa ingatan pada dia. Jadi ini nak bagi semua, kalau kita diuji, ingat uji kita kecil dah semua. Kita nampak besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Allah Taala tak akan uji hamba dia melainkan dengan kadar iman dia. Kalau iman dia sekilo, maka Allah Taala akan uji dia iman dia sekilo je. Ujian dengan sekilo je ya. Kekuatan iman dia tak akan lebih daripada itu semua. Cuma kita ni kadang-kadang kita rasa oh ni kuat dah aku ni kuat dah orang berat ni berat dia berat kita kan aku ni berat dah berat dia sebenarnya tak berat dah semua tak berat cuma kita rasa berat. Jadi sebab itulah kan depan tu daripada Al-Quran dia Allah Taala bilang wasta'inu bis-sabr dan kita minta pertolongan Allah Taala dengan banyak sabar dan banyak sembahyang. Makin kita diuji, makin banyak kita sembahyang. Makin diuji, makin banyak kita sembahyang. Makin diuji, bangun malam. Ni kita diuji, kita malam tak bangun. Okay, bila kita diuji, duha kita tak sembahyang. Bila kita diuji, kita tak sembahyang sunat taubat. Bila kita diuji, kita tak sembahyang sunat hajat. Bila kita diuji, kita tak sembahyang sunat rawatib. Kita tak sembahyang. Kita tak sembahyang. Kenapa kita sembahyang? Jadi, ini masalah nak semua. Bila kita, tapi bila kita sembahyang, makin kita tak buat. Itu masalah. Yeah. Kadang-kadang kita minta orang kita sembahyang sunat duha. Kenapa? Kena nak dapat rezeki. Bila orang tak tanya rezeki kita tak sembahyang. Itu silap kita. Sebab itu tuan-tuan, guna dia orang selat sini kata, kena ingat, apabila kamu buat sesuatu amalan, kamu niat nak kepada dunia, maka Allah tak tolak amalan kamu. Itu, ustaz mesti ingat, masa itu kita dengan kita siaran sadikin. Di Kota Baru, masjid apa dah, di Kota Baru. Ustaz mesti ingat lagi data. Kena ingat, kalau kamu buat satu amalan, contohnya sembahyang sunat duha, nak kepada rezeki, nak jadi kaya, nak jadi jutawan, Allah Ta'ala tolak amalan duha kamu. Tolak. Ini yang akan berlaku dah semua, bila dia sembahyang duha, tiba-tiba berlaku COVID. Nah, tiba-tiba dia punya bisnes jatuh, produk dia tak jual, maka dia pun bengong, maka duha tak sembahyang, tahajud tak sembahyang, sembahyang tuan buat tahu, semua sembahyang dia tak buat, bahkan hinggakan sembahyang maktubah pun dia tak buat. Semayang-semayang wajib dia tak buat. Hadis ini tuan semua. Nampaknya seseorang tu dia hati dia bukan bergantung kepada Allah Ta'ala, tapi hati dia bergantung kepada amalan. Ini kena ingat. Pertama, bila dia uji, kamu diuji, tuan boleh masalah kita tahu. Bila kamu diuji, sabar. Yang kedua. Kalau kamu jatuh kepada kemaksiatan, jatuh kepada maksiat, cepat-cepat kamu bertobat. Bertobat dia semua. Bertobat. Jangan tak bertobat. Walaupun dosa terkecil tu, kecil. Kadang-kadang tuan semua, kita rasa kita dosa kecil kan kadang-kadang. Kita rasa, tetapi kadang-kadang benda tu kecil tapi di sisi Allah Ta'ala besar. Jangan ambil remeh, jangan ambil sepele. Orang Indonesia kata, sepele ni, alah kecil ada sikit. Jangan tuan semua. Satu-satu dosa, satu-satu maksiat, satu-satu kesalahan, satu-satu kesilapan yang kita lakukan. Kalau kita lakukan semua, jangan rasa benda tu sepele. Jangan kata benda tu kecil lah semua. Kena anggap benda tu besar. Bila tu tak anggap satu-satu dosa tu, walaupun benda kecil, tetapi tu tak anggap besar, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa anda atas semua. Dan Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan anda. Tapi masalah sekarang itu lah semua, takut benda kecil. Kadang-kadang kita tinggal sembahyang. Tuan sekarang kita tinggal sembahyang lah tuan semua. Kita kata kita menengah-nengahkan sembahyang dah cukup dah. Dah cukup dah tu. Kita lengahkan sahaja. Sehingga kan kita mengkobor. Bukan tinggal. Kita lengah. Lengah tengok TV. Kita nak asyik kerja kita. Nak asyik kerja kita. Kita lengah. Zul. Sampai lah. Allah Akbar. Waktu asal. Allah nak. Aku tak sembahyang zul lagi. Kita pun kobor sembahyang. Apa dah kita semua? Orang yang melengah-lengahkan sembahyang ni. Okay. Melengah-lengahkan sembahyang ni. Apa dah kita kubur semua? Allah tak akan hentikkan kubur dia. Tinggalkan tulang-tulang rusuk yang berceraga. Dan Allah melengah-lengahkan sembahyang. Bahaya dah semua. Dan bahaya.
titik. Jadi kalau kita jatuh pada dosa, cepat-cepat kita bertobat, baru istighfar, bertobat dengan Allah, aku tak mau buat ya Allah, aku tak mau buat. Buat lagi kita istighfar. Buat lagi istighfar lagi. Buat lagi istighfar lagi. Kita memang kita tak lepas daripada kesalahan-kesalahan itu semua. Walaupun kita berada dalam bilik sang solat, kita tak ada orang pun di bilik sang solat, di sang solat tetap kita lakukan, kita akan lakukan kesalahan di sisi Allah Taala dan semua. Okey, jadi tuan guru dan masyarakat kita tahu, kalau kamu jatuh pada maksiat, cepat-cepat kamu bertobat. Kalau kamu tak bertobat, dosa tidak bertobat tak akan berarti berlaku juga. Contoh gini lah. Si A ni dia berjudi. Dia judi-judi sampai satu tahap, dia tak ada datang nasihat dia pun tak mau judi lah. Dia tak ada, tak boleh dosa. Kenapa? Ya, kamu tak judi kan ni? Dosa tak boleh, tak mau buat lah. Tapi dia tidak bertobat di atas perbuatan dia dan pelapas. Maka dalam semua mikro tuan, dia lagi mempersilah kata, kalau tuan-tuan buka dalam kitab penawar berhati, pun ada cerita dalam semua. Orang yang tidak bertobat ke atas maksiat yang lakukan, dosa yang lakukan, dosa tak bertobat tak akan berlaku. Walaupun maksiat itu dah berhenti dah. Dia dah berhenti dah, 10 tahun dah berhenti dah. Dia tak judi. Tapi kerana dia tidak bertobat di atas dosa yang dia buat tu, maka dosa ke atas yang tidak bertobat tak akan berlaku sampai dia mati. Janganlah semua, jangan. Kita tobat, astagfirullahaladzim. Semua Allah, harfad, semua. Semuanya tobat. Alam lidah je, dua rekaan, patut angkat tangan. Lepas main tu, astagfirullahaladzim. Mudah je dah semua. Jangan tak bertobat. Kita kena bertobat, insyaAllah. Akhirnya yang ketiga. Ayat yang ketiga tu semua, tadi kita tahu, kalau kita dapat apa dah? Kita dah diuji, kita kena sabar. Kalau kita dapat, kita di jatuh termasyiat, kita kena bertobat. Yang ketiga tu semua, kalau kita dapat nikmat, kita kena syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur. Da'in syakartum da'azil, la'azim da'adakum. Kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan tambahkan lagi ke nikmat atas apa yang kita syukur tadi. Kena ingat dia semua lah. Kena ingat. Dapat nikmat. Walaupun RM10. Kita target RM100. Tapi dapat RM10. Alhamdulillah. Dapat RM100. Kita target RM1,000. Tapi dapat RM100. Alhamdulillah. Kita target RM1,000. Tak dapat RM1 pun. Alhamdulillah. Akhirnya Allah Ta'ala tak bagi pada aku. Mungkin Allah takkan bagi pada orang lain. Ingat. Kalau kita syukur, Allah akan tambah. Walaupun kita tak dapat apa-apa pun. Tapi kita syukur kepada Allah Ta'ala. Kita nampak kita tak dapat apa-apa dan semua. Tetapi sebenarnya, kita dapat juga. Kita dapat kesihatan. Kita tak sakit pada itu. Kita tak pergi hospital. Kita tak mau dapat duit RM1,000. Jatuh sakit, pergi hospital, habis RM2,000. Dapat RM1,000, habis RM2,000. Ini yang Allah telah pesan pada kita dan Quran itu. La'in syakartum. Okey. La'zi dan menakum. Kena ingat siapa yang bersyukur ke atas nikmat yang berdiri, Allah takkan tambah. Kalau kamu la'in walamah, wala'in kafartum, ingat dalam semua. Kalau sekarang kita mungkin tak bersyukur di atas apa yang nikmat Allah Ta'ala bagi, tunggu dalam semua. Azab yang syadid dan semua Allah Ta'ala akan bagi. Na'uzubillah min zalik. Okey. Yang ketiga. Ini selalu untuk tuan guru saja. Yang keempat. Yang ni payah dia semua. Ustaz boleh cakap. Tapi nak buat payah dia semua. Yang keempat ni memang Ustaz cakap je. Ustaz cakap dia semua. Cuma minta doa pula. Ustaz selesa minta doa kepada Allah Ta'ala. Agni bagilah yang datang kekuatan untuk aku lakukan apa yang aku cakap yang keempat ni. Dan bahkan ada setelah guru-guru pun dengan aku sendiri pun tak dapat nak buat apa yang atas yang keempat ni. Apa yang Ustaz cakap ni. Iaitu dah semua. Apa dah semua. Yang keempat ni lah. Kalau kita dapat buat satu tempat malam, jangan nampak kita yang buat. Ini payah dah semua. Kalau kita dapat bangun malam semayang tahajud kan, jangan nampak kita. Kalau kita dapat buat semayang sunat, zuhur 4 rakaat sebelum, zuhur 4 rakaat selepas, jangan nampak kita. Kalau kita dapat buat lepas semayang sunat isyak, lepas semayang isyak kita dapat semayang sunat 4 rakaat, jangan nampak kita. Kalau kita dapat zikir sampai sanjab, kita dapat berselawat kaca Rasulullah SAW sampai 70,000 satu hari. Misalnya, jangan nampak kita yang buat. Dia nampak semuanya. Hadza min fadlillah. Hadza min fadli Rabbi. Kita nampak semuanya daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah tak, ya Allah, kalau kau tak gerakkan mulut aku, aku tidak dapat berselawat, kata Rasulullah. Kalau kau tidak lembutkan lidah aku untuk aku berselawat, maka aku tidak dapat berselawat ke atas kekasih kau, ya Allah. Ya Allah, kalau kau tidak lembutkan tulang-tulang aku ni, maka aku tidak akan dapat untuk akad takbir dengan kau. Ya Allah, kalau kau tidak lembutkan lutut aku, maka aku tidak dapat rukuk dengan kau, ya Allah. Ya Allah, kalau kau tidak lembutkan hati aku, maka aku tidak akan lakukan, aku tidak dapat lakukan kebaikan. Kita kalau ni semua yang keempat ni payah.
yang paling payah nak kembali kepada Allah Taala, tu payah tu semua. Mungkin ada, mungkin anda boleh buat alhamdulillah, tapi bagi ustaz, ustaz nak buat memang payah tu semua, memang payah. Kebanyakannya apa kita dapat ni, kita nampak kita, kita nampak kita, kita kita usaha, kita usaha satu usaha dan kita berjaya, kita nampak kita, kita tak nampak dalam tanah. Allah duduk belakang, Allah Taala duduk belakang lah, seolah-olah macam Allah duduk belakang lah. Kita dapat rezeki, kita tak nampak dah. Ini ustaz pernah dulu kan, masa di Terengganu bersama dengan Tuan Guru Haji Osman Omar Kuala Ibai. Ustaz pernah tanya dia, ustaz ni kerja masa di Terengganu dulu, ustaz dah sebagai pegawai jugalah, okey, pegawai kerjaan. Okey, orang rumah kita lah, assalamualaikum tuan, assalamualaikum tuan, okey. Jadi bila satu hari tu, tapi bila mereka bagi salam pun, anak buah bagi salam pun, tapi sebenarnya saat itu di mulut dia tak ada perubahan pada mereka, tak ada. Belakang dia kutuk kita, dia punya ucap. Jadi ustaz pun jumpa masa pengajian dengan Tuan Guru Haji Osman Omar tu, ustaz tanyalah, ustaz, nak tanya, okey, kenapa anak buah saya ni, depan saya dia okey, belakang saya tak okey. Gini dia kata, Cik Syarin dia kata, sebenarnya Cik Syarin, bila dia bagi hormat pada Cik Syarin, dia bagi salam pada Cik Syarin, Cik Syarin jangan nampak Cik Syarin, dia nampak Allah Taala. Sebab yang berhak dihormati, yang berhak diungkit, yang mutlak, yang benar, yang maksudnya yang kena kehormatan yang mutlak adalah kepada Allah Taala, bukan kepada kita. Tapi kalau Cik Syarif berhenti kat Cik Syarif, assalamualaikum tuan, kita pun waalaikumsalam, berhenti tak akhir, kita tak kembali kepada Allah Taala, hak kepujian kepada Allah Taala, maka di situlah, maka di situ tidak akan berubah. Anak buah Cik Syarif takkan berubah, walaupun Cik Syarif bagi dia siap banyak mana pun. Inilah tu semua. Amin, ustaz dapat satu kaedah daripada Tuan Guru Haji Osman Omar. Apabila kita dapat satu perkara, kembali kepada Allah Taala. Kita dapat, walaupun kita dapat sebut subhanallah sekalipun, kembali kepada Allah. Jangan nampak kita. Kita nama mak kita, jangan nampak kita dapat subhanallah, kita sebut dia Allah, kita ada subhanallah, maha suci Allah, biar nampak Allah Taala, jangan nampak kita. Inilah perkara tu semua yang tuan sering Tuan Guru Haji Osman Haji Muhammad Silah selalu dicakap tentang ni dalam kehidupan kita. Dan kita ingat dalam sebut, kita ni datang ke dunia ni tu semua, datang ke dunia kita dapat, kita berasal dari dua nikmat yang Allah Taala bagi kita. Satu tentang nikmatul ijad ni tu semua ialah satu nikmat yang kita tak minta kepada Allah Taala. Kita tak minta benda semua, tak minta pun Allah Ta'ala bagi kepada kita semua. Apa itu semua? Iaitu kita daripada tak ada kepada ada, daripada Syahrin Abdul Rahman yang tak ada ni kepada ada sekarang ni. Dan sekarang daripada ada ni, tuan-tuan nampak muka Syahrin bin Rahman, tapi sebelum tu tak ada, Syahrin Abdul Rahman tak ada pun. Jadi adakah ustaz minta yang tak kuat ada? Tak ada, tak. Allah Ta'ala adakan kita semua. Arti mengenai nikmatul ijad, yang ni kita memang kita bersyukur banyak-banyak, kena syukur banyak. Sebab tu dan semua Allah Ta'ala dia marah kalau kita buat salah. Kalau dia engkar, kita engkar ada seperbuatan dia, memang dia marah. Dia marah sungguh. Dia marah sungguh tu. Sebab apa? Sebab kau ni, aku jadikan kau. Aku jadikan kau, kau tak minta pun. Aku jadikan juga kau. Dia sebab tu Allah Ta'ala marah dia semua. Dia sebab tu Allah Ta'ala suruh jaga. Allah Ta'ala hantarkan Nabi Rasulullah SAW, hantar Rasul-Rasul, hantar Nabi-Nabi, hantarkan syariat, kata muka bumi ni, untuk tu jaga. Sebab kita ni dijadikan ni tanpa minta. Tiba-tiba ada kita. Ini kita, kadang-kadang kita sombong lah. Kita sombong dengan pangkat kita, sombong dengan kekayaan kita, sombong dengan kebanggaan kita, apa yang kita ada, apa rumah besar, kereta besar, semua kita rasa kita tak nampak dah semua. Mu ni Tuhan kata, Allah Ta'ala kata, mu ni aku yang jadikan. Mu tak pernah minta pun, mu tak pernah minta pun dengan mak bapak mu, mu tak pernah minta pun dengan aku, mu tak pernah minta dengan siapa, aku yang jadikan kau ni. Ni dia kata, itu maknanya nikmatul ijad. Jadi kita kena syukur tu semua. Kena syukur alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku jadikan mata, aku jadikan telinga, aku jadikan mulut. Sempurna tu pun tidak ada. Sekarang ni pun ustaz ni, tengok ni. Sekarang ni ada, semua sempurna. Setakat ni. Gigi pun masih ada. Belum ronak lagi tu semua. Belum ronak lagi gigi tu. Okay, belum ronak lagi. Masih ada. Kata tuan-tuan ustaz kan, masih belum ronak lagi ada. Masih ada. Alhamdulillah. Hingga cuma bila dah umur 60 ni, dah kurang-kurang dah. Dah kurang. Kalau orang panggil pun dah sekali dua tu tak dengar. Semua tak dengar. Mata pun dah kena pakai spek. Dulu tak pakai spek. Sekarang dah pakai spek. Spek pun tiap tahun dia tukar. Dia tukar power, dia tukar power. Dah nampak kurang-kurang dah. Tapi masih lagi dah semua. Masih lagi sempurna dah. Masih lagi dah semua. Sakit demam tu biasa. Okey, yang kedua, nikmat apa? Nikmatul indad ni. Nikmatul indad tu apa tu semua? Makan, minum, agama, iman, semua Allah Ta'ala bagi kita. Yang ni tu semua kita kena syukur pada Allah. Jadi dua nikmat tu semua kita tak boleh, boleh tak boleh kita kena syukur pada Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kini ada nikmat tu. Kena. Jadi dua nikmat ni tu kena letak. Lepas ni satu tu semua letak dalam kepala kita. Nikmatul ijad. Apa itu nikmatul ijad? Nikmatul ijad dah satu. Nikmat yang Allah bagi tanpa kita minta. Apa?
Dapat kita tak ada kepentingan ada. Kena ingat tu. Dan lima peringkat ialah baca iman, agama, makan, minum, kerja, sihat, badan, semua untuk nikmat tu indah dan semua. Jadi, kedua-dua nikmat ni kita kena syukur. Kena syukur dan semua. Kena syukur. Kalau tak syukur dan semua, ni Allah tak ada. Ya, Allah tak kata apa. Tunggulah azab. Ya, syadid Allah akan bagi begitu dan semua. Jadi, insyaAllah. Dan inilah. Nah, kena jaga hati dah. Jadi, sebab tu dia panggil soal hati dan semua. Ni nak cakap bak soal hati. Sebut nikmat pun soal hati dan semua. Ya. Kena ingat lah, cikgu. Jadi, itu saja dan semua yang Ustaz berkongsikan pada anda pada pada hari ini. Cuma Ustaz ulang balik sekali, keempat perkara yang ada dalam hidup kita, kita kena ingat. Ingat pertama, kalau kita dapat iman, kita syukur. Kalau kita jatuh pada maksiat, kita cepat-cepat bertobat. Kalau kita dapat, kalau kita jatuh pada maksiat, kita bertobat dalam ta'ala. Dan kalau kita dapat, lakukan segala ibadat-ibadat, Jangan nampak kita semua. Dan kalau kita jatuh di dia, dijatuhkan segala sebagai ujian kepada Allah Ta'ala, maka kita kena sabar. Empat perkara dalam hidup kita ni kena ada tu semua, sebab dia akan berputar-putar. Jadi Ustaz agak, tuan dah catik dah yang ada amalan empat perkara ni letak kat pintu. Dekat pintu. Bila kita terkena, kita nampak. Dan kena ingat tu semua, kena ingat, letak kat pintu juga, haza, kena letak dia, haza min fadlillah. Ataupun haza min fadli rabbi. Kena ingat, inilah kurniaan kepada Tuhanku. Anda hazan min fadilah, inilah kurniaan petahku. Ataupun hazan min fadilah, inilah kurniaan. Fadli daripada Tuhan, daripada Tuhanku, daripada Allah dan semua. Kena ingat, segala apa yang kita dapat, nikmat ke, bala ke, semua kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kena ingat, itu saja semua. Jadi ingat insyaAllah, satu lagi, tak lama kita akan dapat vaksin. Cuma kita ingat, jangan letak vaksin di depan. Ingat ke tu, jangan letak vaksin di depan. Tak salah tuan-tuan nak guna vaksin. Tak salah. Ustaz pun guna vaksin. Jangan tak. Tapi cuma jangan letak vaksin dia pun. Jangan letak. Jangan mengagungkan vaksin. Sebab yang jadikan vaksin siapa? Allah SWT. Kena ingat dia semua. Nanti tuan-tuan, oh dapat vaksin. Happy. Oh dapat vaksin. Dapat vaksin. Kita tak nampak dah Allah Ta'ala. Ingat dia semua. Yang menghantarkan vaksin adalah Allah Ta'ala. Yang menghantar COVID pun Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala hantar vaksin, tapi Allah Ta'ala hantar COVID lebih kuat daripada vaksin tu, maka vaksin tu tak jadi juga dah semua. Kena ingat dia. Kena ingat dia. Sikit lah. Kerana benda ni sikit, kita switch sikit dah semua, sudah merosakkan akidah kita. Sebab tu selalu sepesing, penting, selalu pesan kepada anda, jom kita pergi belajar. Belajar tiga perkara, iaitu kita belajar akidah dan semua, tauhid. Yang kedua kita belajar fiqh, yang ketiga kita belajar tasawuf dan semua. Nah, tauhid untuk apa? Untuk kita nak kenal hukum sifat ketuhanan. Tuhan yang kita sembah tu. Siapa? Allah tu siapa dan semua. Kita ni Tuhan yang kita sembah. Yang kedua, hukum fiqh. Segala kehidupan kita, sembahyang, puasa, zakat, menakahan apa semua, nikah kahwin kita pun, kita kena tahu. Yang ketiga ialah tasawuf, iaitu hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hablun minallah, dan juga hubungan kita dengan manusia, hablun minallah. Kita kena ada tu semua. Sebab di sana ada beritahu dalam Al-Quran dan semua. Dan satu hadis itu semua, itu ustaz quote daripada hadis, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Maka kasihilah makhluk yang ada di bumi, nescaya ada yang ada di langit akan mengasihkan dia. Jadi Nabi tahu sebagai rumusannya, Nabi beritahu tentang semua, kalau kita Nabi suruh kita kasihkan semua makhluk di atas muka bumi ni. Semua makhluk ni, hatta orang kafir kita kena kasih pada dia. Kena kasih, kita tak menyayang. Anjing kita tak boleh baling, walaupun dia najis mengganggu Gaza, kita tak boleh nak baling, nak pukul, nak bunuh dia semacam mana, tak boleh dengan semua. Kita walaupun najis mengganggu Gaza, memang macam orang lain juga semua, kita menjaga. Kasihlah mereka di bumi, maka kita akan kasih mereka di langit. Kena ingat semua, amalan kita bukan menentukan kita masuk syurga dan semua. Kena ingat, Imam Ghazali pernah bermimpi. Satu orang bertanya pada dia, wahai Ghazali, apa yang telah Allah Ta'ala lakukan? Dia ada satu tingkat Allah Ta'ala bertanya pada dia, wahai Ghazali, akulah, apa yang menyebabkan kamu masuk syurga? Sebab amalan aku yang aku menyebabkan dia. Dan kata Allah Ta'ala kata, bukan sebab amalan kamu. Amal kamu semua aku tak tepi ya. Aku tak tepi ya. Imam Ghazali dan semua. Siapa Imam Ghazali tu? Hujjatul Islam dan semua. Hujjatul Islam ya. Nak minta. Hujjatul Islam. Allah Ta'ala segala amalan kamu aku tak tepi ya. Lebih kurang gitulah. Nah, aku tak tepi ya amalan kamu. Tak kira amalan kamu. Habis macam mana? Okey, yang menyebabkan kamu masuk syurga ialah kerana satu ketika, kerana kasih sayang yang ada pada hati kamu. Kenapa? Kerana satu ketika kamu nak menulis, nak menulis kitab, datang satu kulanak duduk atas mata pena dia tu. Mata pena dia, orang zaman dulu, tak mata kita ada pen macam ni kan. Orang zaman dulu dia celup pen pena tu dalam dawat, baru dia tulis. Dan waktu Imam Zain celup dalam dawat tu, masih dalam tulis tu, datang sekulawat, lalat, duduk atas mata pena tu.
dia biarkan lalat tu menghisap, hisap dakwah tu sampai lalat tu kenyang dan lalat tu berterbang. Itu menyebabkan dia masuk syurga Allah Ta'ala tu semua. Anak beritahu dia semua, jangan bangga dengan amalan kita, jangan bangga dengan baju kita, jubah kita, jangan bangga dengan kopiah kita, jangan bangga dengan serban kita, jangan bangga-bangga dengan segala-gala kebaikan yang kita lakukan semua, sebab kita tak tahu yang mana satu amalan kita yang boleh menyebabkan kita masuk syurga, dan kita tak tahu yang mana satu amalan kita yang menyebabkan kita masuk neraka tu semua. Na'udzubillah min zalik. Apalagi pada lain syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ana ali fi kullam hatin wa nafasin adana ma wasi'an Allah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbish bina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbish bina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbish bina min kulli da' wa afina minal bala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali fi kullam hatin wa nafasin adana ma wasi'an Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.